Selamat datang kepada Menteri Sosial Republik Indonesia, Bapak Julian E. Batubara dan rombongan yang telah hadir bersama dengan kita pada kesempatan pagi. Alga Kosasi, Pak. Rumahnya tinggal di mana? Di Jalan Sewangku Baru, Pak. Sewangku? Medan Baru? Iya. Sudah berapa kali terima? Dari pertama, Pak. Dari bulan April? Sudah terima, ya? Anak-anak berapa? Tiga, Pak. Jadi, buat dia apa itu? Kok rokok ada? Kalau sendiri, Pak. Kalau biasa kerja apa? Kalau biasanya moco-moco. Ah, iya. Kalau biasanya moco-moco. Ada kerja-kerja enggak? Betul ya? Bapak Kepen yang terhormat dan berkuasa, saya kepada 550.976 keluarga tahun kemarin sudah tersalurkan 88,4%. Dapatkan alokasi 490.000 keluarga dan sudah berhasil disalurkan BSD ini. Dan tentu saja BSD ini tidak mari dan tiga kepada pengungsian. Selanjutnya kami mohon kesediaan Menteri Sosial Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Didampingi oleh para pejabat lainnya, maka berakhirlah rangkaian acara kita dalam penyambutan. Thank you.
Oh, di warungnya. Oh, ini warung nih. Warung ini. Warung. Yang media ke sana. Media sebelah sini. Media ke sana. Sebelah sana ya media. Dari sekitar 610.000 penerima di Sumut sudah 559 ya? 559 terima. Jadi saya harapkan tahap terakhir nanti bulan Desember sisanya bisa tercapai ya, mendekati ke 100%. Di Kota Medan sendiri ada sekitar 56.000 ya? Ya, 56.000. Semoga bermanfaat bantuan bantuan sosial tunai ini untuk saudara-saudara kita yang terdampak. Satu. 4 tahun 2021 rencananya ada penambahan lagi, perpanjangan lagi. Iya, rencananya Januari sampai bulan Juni. Itu jumlahnya sama dengan nilainya? Nilainya menjadi 200.000, tapi kemungkinan bisa disesuaikan kembali menjadi 300.000. Nanti tergantung dari keputusan presiden, tapi nanti kami akan mengusulkan angkanya kembali menjadi 300.000 tidak 200.000. Mudah-mudahan disetujui oleh presiden. Pak, terkait PKH bagaimana Pak? Apa terkait PKH apanya? Terkait PKH artinya itu sudah efektif untuk menurunkan target kemiskinan yang menurutnya 6,9%. Ya, kalau dalam keadaan normal sangat efektif, terbukti kemiskinan kita turun terus ya. Itu kan antara lain juga kontribusi PKH. Tapi memang kena situasi pandemik ini pasti kemiskinan naik ya. Jadi itu kan sesuatu yang hampir pasti ya, di seluruh dunia pasti begitu. Tapi kita harapkan begitu nanti mulai kembali lagi kondisi lebih baik, kita bisa tekan lagi target kemiskinan kita, PKH dan program-program perlindungan sosial lainnya bisa berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan. Oke ya? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.